Tiko ulang tahun kedua, bolehnya pesan dari Jakarta aja. Tuh. Kita panggil yang ulang tahun, King Tiko. Hai, ini anak mami, kecil, mungil, tapi udah 2 tahun. Kurang seru nih kalau misalnya ulang tahun gak ada games ya. Iya bener gak, Tiko? Nah, gamenya Mami Cipas kasih makanan ini nih ke yang ini, yang udah di wrap. Nah, nanti siapa yang habis duluan, itulah pemenangnya. Kita aduk Piko sama keluarga Black and Tan. Keluarganya berarti sama anak-anaknya. Pikonya nggak boleh ikut dulu, nanti ya. Ya. Nanti yang ikutan lomba dikasih kue paling banyak. Nah, ini mah udah kenyang berarti. Satu sudah. Nah, satu lagi sini. Sate mah musuhnya Piko. Kamu kan tidak tertanggung. Iya, Alfa soalnya dia mah. Nah, peserta pertama kita panggil Yontan-Yontannya Cipas Family, Dalmor sama Princess Madu. Ya, sini diambil dulu. Tolong sih. Tuh, lihat. Dari tampang-tampangnya sudah pada beringas-beringas ini. Tunggu sebentar, tunggu ya. Aduh. Hey, ini tuh anaknya Papi Piko. Nah, lihat. Tunggu ya. Sabar ya. Sabar. Enggak usah. Nah, ya udah. Enggak usah. Salah. Game-nya berarti yang habis kan? Yang paling bersih pemenangnya. Ini berarti bekerja sama mencari. Tuh, lihat. Wow. Jadi siapa nih yang menang? Iya, yang menang Madu. Gak boleh katanya. Pemenangnya adalah Aku pemenangnya. Nanti lomba lagi ya. Selanjutnya pertandingannya, tadi kan rusuh tuh, Madu yang menang. Nah, ditambahin ini biar enggak membelot-belot. Nah, selanjutnya itu dicoba yang ulang tahun Papi Piko dan Domi ya. Nah, ini di beginikan. Oh, tadi tuh itu ya, berarti harusnya digini. Berarti tuh kurang dilepet berarti maminya. Kita mulai ya. 1, 2, 3.
Ternyata Piko yang menang. Seru banget. Nah, ronde kedua dimenangkan oleh Piko. Sekarang final round Piko dan Madu. Coba kita lihat cewek dan cowok. Pemenangnya adalah 1, 2, 3. Piko perlahan tapi pasti. Wow, Madu. Madu berantakan. Mamamnya. Kalau ini perlahan tapi pasti. Jadi umur itu tidak bisa bohong ya, berarti. Ini belum 1 tahun, 8 bulan, 10 bulan. Tuh, yang dia udah 2 tahun, sudah asam garam katanya kalau orang mah. Iya. Ya. Tuh. Rusuh. Berarti dibantuin tah. Ya ampun. Berarti yang menang siapa? Piko, kamu harus merelakan loh. Pemenangnya adalah Madu. Diamond Madu. Tuh, pemenangnya adalah Hai, aku menang. Hore! Katanya sampai bersih banget. Hore! Tadi. Ya, kok. Nih, ya. Coba silakan. Nah. Atai mau juga. Atai mau juga. Pikonya dikasih makan. Ye! Ternyata aku pemenangnya. Yontan Madu pemenangnya. Hore! Pinter banget, cewek-cewek tapi super katanya. Nah, udah lihat kan serunya Piko ulang tahun? Ada tiup lilin, ada baju Sailor Moon, ada baju bandit, ada games juga. Nah, sekarang Piko sama Mami waktunya pamit dulu ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!